Brothers and sisters, balik lagi dan saya Ubaid Dilahir Faiz. Salam aye okra. Balik yuk kita per Mobile Legends. Nah, kali ini kita akan bahas event di Magic Chess gitu. Nanti teman-teman yang udah pernah buka Magic Chess gitu, tapi yang habis season ini ya, itu masih tahu eventnya apa. Tapi nanti yang belum bisa langsung dipraktekan gitu ya. Oke. Jadi langsung aja masuk ke bagian Magic Chess. Nah ini ya, ada notif gini. Nanti pilih aja yang ini, sampingnya tier kita gitu. Ini kan ada kayak 13 hari, jadi 2 mingguan gitu ya. Kita klik aja. Nah, namanya hadiah Magic Chess, klaim hadiah battle berlimpah gitu ya. Oke, jadi di sini kita menyelesaikan satu pertandingan untuk mendapatkan battle emote gitu ya. Udah ya, kita klaim battle emote-nya. Nah, wah mantap ya. My speciality. Wah, mantap kayak koki gitu ya emote-nya. Kita oke dulu. Oke. Nanti jam 3-an gitu ya resetnya. Nanti kita main lagi ya tahu untuk mendapatkan nah ini. Ada machine shop. Nah, ini kayak apa ya? Map Magic Chess gitu ya namanya machine shop. Nanti kita cek juga bagaimana tampilan map-nya atau chessboard. Kemudian hadiah ketiga ada double BP. Hadiah keempat ada Magic Chess Cup Point Protection Card gitu ya. Jadi kalau kita main cup itu ya yang turnamen itu, kita nggak bakal atau nggak takut kehilangan poin kita. Dan hadiah utamanya ini ada Eva Little Commander ya, menggemaskan yang dapat dilihat dalam berbagai mode arcade gitu ya. Oke, seperti biasa ya toh, tadi kita di awal ya, kita akan melihat tampilan map machine shop gitu ya. Oke. Jadi ini eventnya ya, nanti teman-teman bisa cek juga dan mainkan misinya untuk mendapatkan 1 2 3 4 5. 5 hadiah gitu ya. Oh, di sini keterangannya. Nah, ini ya. Satu pertandingan dapat battle emote. 3 pertandingan dapat chessboard gitu. 5 pertandingan dapat double BP. 7 pertandingan dapat protection card. Dan 10 pertandingan, wah mantap ya, dapat Little Commander Eva. Mantap ya. Jadi kita bermain aja sampai 10 pertandingan nanti dapat semua hadiahnya. Jadi kita masuk ke bagian ini ya, pojok kiri. Terus pilih yang bagian ini. Kedua, kita cari yang namanya machine shop. Nah, ini kita udah punya ini ya. Kita cari yang machine shop, mesin. Loh, mana ya kok enggak ada ya? Enggak ada machine shop. Oh, yang ini. Wah, mantap ya. Ada seret-seret gitu ya. Ini skin apa ya? Map epic ya, ada seleret-seleret kayak laser-laser gitu ya. Cek lagi dan ya, saya nggak kelihatan. Nah ini, oh ya, lap seleret-seleret gitu. Wah mantap banget ya. Langsung aja dimainkan gitu dan bisa klaim hadiah yang ada. Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 hadiah yang tersedia dengan kita bermain 10 pertandingan secara total. Durasinya 2 minggu eventnya gitu ya. Ya segitu aja. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan komennya gitu. Bagikan juga ke teman yang lain agar mereka tahu kalau ada event yang mantap di Magic Chess gitu. Main 10 pertandingan tadi apa aja hadiahnya? Ada battle emote, ada double BP, kemudian ada protection, terus ada Little Commander, ada juga map di Magic Chess gitu ya. Yus gitu aja, terima kasih, matur suwun, salam ayi okra.